Selamat siang pemirsa TV 11, saat ini saya sedang berada di Balai Kota Surakarta, tempat diselenggarakannya Smart IT Festival 2023, yang dilaksanakan selama dua hari pada tanggal 23 dan 24 September 2023. Kembali menghadirkan Festival Teknologi Program Studi D3 Teknik Informatika UNS menggelar Smart IT Festival 2023. Acara ini diselenggarakan di Wali Kota Surakarta dengan mengusung tema Digital Creative for Indonesia. Smart IT Festival 2023 ini dihadiri oleh Wakil Dekan Sekolah Vokasi WNS serta jajaran dosen Fakultas Sekolah Vokasi WNS lainnya. Pembukaan Smart IT Festival 2023 diawali dengan pemotongan pita yang dilakukan secara simbolis oleh perwakilan dari Wali Kota Surakarta, yaitu Kepala Dinas Kominfo Surakarta. Dalam Smart IT Festival 2023 ini terdapat pameran 30 produk IT yang dimana akan dipilih 5 produk IT terunggul untuk dipresentasikan. Selain pameran, terdapat juga seminar nasional IT dengan tema Strategy for Using AI in Industry 5.0. Oleh pembicara Ono Purbo serta talkshow menarik dengan pembicara Aulion yang merupakan seorang YouTuber genset. yang diangkat dalam talkshow ini yaitu Creativity in Technological Development. Smart IT Festival 2023 juga memberikan apresiasi berupa penghargaan dengan kategori tugas akhir terbaik kepada mahasiswa-mahasiswa D3 Teknik Informatika UNS. Sebagai hiburan, Smart IT Festival 2023 juga mempersembahkan tari tradisional soyong dan ada pula bazar yang dapat dikunjungi secara umum. Saya penangkan nama saya Kesatria Tita Nusantara dari program studi d Teknik Informatika setelah Vokasi UNS. Uh, dan di sini saya sudah membuat produk untuk tugas akhir saya berjudul Traffic Lane. Dan Traffic Lane adalah uh, sebuah aplikasi itu media edukasi pengenalan rambu lalu rambu lalu lintas berbasis virtual reality. Ya seperti yang bisa dilihat uh, penggunaan dari aplikasi ini menggunakan sebuah perangkat yang bernama Oculus Quest 2 untuk visualisasi. Dan kemudian menggunakan steering wheel Logitech G29 untuk kontrolnya. Dan mungkin kelebihan dari aplikasi Traffic Lane ini adalah uh, jadi bisa memberikan experience yang lebih imersif untuk pengguna, khususnya untuk anak-anak uh, dan juga ini ditujukan untuk anak-anak, jadi sifatnya sifat kartu ini seperti itu. Dan kemudian bisa agar tidak lebih monoton dalam anak-anak untuk belajar edukasi rambu lalu lintas. Demikian, pemirsa TV11, liputan Smart IT Festival 2023 di Balai Kota Surakarta. Saya Ariska Aprilia beserta kru yang bertugas pamit undur diri.